cara membuka trim. Nah ini dibuka sekali, modele tang. Jadi di sini ada ini kupingan ya Mas ya. Kupingan ini kupingannya ditarik. Tangnya dikumpul. Ya, hati-hati dalam menggunakannya. Nah ini kemarin juga saya lihat video ya, itu katanya salah satu tandanya oli itu asli, sealernya rapi. Nah ini kan rapi toh, setelah dilepas rapi. Nah, ini berarti ini enggak, ini aja man. Nah setelah ini dibuka ini. Oke. Nah, kita lihat olinya. Nah ini kualitas olinya masih bening ya, karena masih baru. Selanjutnya ini dipasang untuk pompanya. Dah, ini aja, ini nanti tinggal dikencangkan. Ini disimpan buat besok kalau sudah habis bisa ditutup lagi. Ini olinya kami pakai sel Rimula ya, R4X. Sudah bertahun-tahun pakai ini, tidak pernah berubah, untuk menjaga keawetan mesin kami. Ini trim yang sudah kosong. Oke, sekian dulu ya. Jadi tadi caranya buka cycle trim itu seperti itu. Ini ditarik lewat kupingnya kanan kiri ada.